tua dan bagaimana cara kamu mengatasi kekurangan tersebut. Oke, terima kasih. Mungkin untuk kekurangan saya mungkin hanya sedikit lemot dalam pemikiran. Kalau itu pun kalau di bawah serius, saya merasakan dengan serius. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, saya akan lebih berkomunikasi lagi dengan anggota atau waktu itu. Apapun pembina, bagaimana caranya dan bagaimana proses. Gimana? Ada berapa? Jadi kamu kan sering terlambat dan kamu masih tersebut. Nah itu gimana cara kamu menyikapi hal tersebut? Kamu kan sebagai anak kuat, karena kamu bisa berteman yang baik untuk teman-teman. Mungkin saya datang terlambat karena sedikit agak jauh, walaupun sedikit, tapi jauh. Jadi untuk mengantisipasi keterlambatan yang sering kamu lakukan, apakah akan tetap dengan keterlambatannya atau itu mau diantisipasi? Saya usahakan berubah dulu menanti jangan ada yang sampai terlambat seperti saya. Karena saya bisa bangun sendiri, saya lebih baik. Oke, ini ya apa ya? Pertanyaan itu tuh dilokasi buat bukan buat kamu, tetapi buat diri kamu. Mungkin kalau saya masih jadi junior, saya hanya semena-mena. Tapi kalau saya jadi ketua, saya mempunyai tanggung jawab, Pak. Jadi saya usahakan apa pun dari mana pun saya akan tetap waktu, Pak. Iya, karena saya telah menjadi seorang pengurus. Jaminan apa yang akan kamu berikan bahwa kamu tidak akan terlambat? Jaminan saya, mungkin kalau seibaratnya saya tidak mau maju, Pak. Saya akan menjadikan sepatu ya, Pak. Sepatu. Nah, terus kita jadi seperti contoh kecil, Pak. Kalau yang lainnya saya akan meminta hukuman yang setimpa, ya, Pak. Kepada siapa yang mau meminta hukuman? Kepada ketua ataupun pembina. Misalnya kondisinya kamu sebagai ketua. Pertanyaan ini apa? Apa kamu meminta hukuman kepada diri kamu sendiri? Heran dong, ya kan? Saya itu kan membuat peraturan atau hukuman itu bukan hanya untuk anggota ataupun pengurus, tetapi untuk diri saya juga, Pak. Bagaimana kamu menyikapi anggota yang tidak punya niat? Thank you.
Nah, yang tidak enak ini kelakuannya itu membuat dia gitu. Jadi kalau si partner aku tidur atau apapun, dia bisa keluar gitu. Jadi kalau kalian yang sering kali dan memperkenalkan dia. Oke, saya garis bawahi atau ada tanggapan kan? Oke, saya mau garis bawahi pencitraan bagi pencitraan seperti apa yang akan kamu lakukan untuk menarik minat seluruh siswa-siswa yang kita tunggu. Tetapi minat dan bakat, minat siswa terhadap yang ada di kehidupan,
siswa SMA ini, wih mantap, ya, minta sekiranya ini, kira-kira apa? Saya orangnya tidak tertarik